guys, kembali lagi dengan saya di video saya ini. Kali ini saya berada di tepi sungai ya, di hutan pinggir kampung ya, yang lumayan jauh, sekitar 1 km dari kampung. Saya sedang istirahat di sini. Saya tidak ada target untuk berburu, walaupun tidak ada hasil, nggak apa-apa. Sambil olahraga ya, jalan kaki, naik turun tebing. Di sini banyak saya temukan tanaman Homa lumina, sirih mutiara, sirih gading, sama dibulbasia. Itu ada sirih gading di sana. Di bawah sana. Sirih gading dan dibulbasia. Kalau Homa lumina masih banyak sekali di sini. Di sana ada Homa lumina banyak. Nah, itu. Tapi barusan saya lewat nggak ada yang varigata. Sungai ini airnya jernih ya. Ini langsung dari mata air di atas sana. Ini dari mata air mungkin kira-kira sekitar 100 meter ya. Air mata air cukup besar dengan debit air yang segitu ya, lumayan besar nih. Ada beberapa mata air jernih, air mata air gunungan ya. Oke guys, saya akan lanjut perjalanan. Saya akan naik aja ke atas. Saya tadi sudah menelusuri pinggiran sungai. Saya akan berjalan ke atas di dekat kebun-kebun pinggiran hutan. Oke. Oke guys, belum berangkat. Saya bawa bekal dari rumah ya. Ini ubi, ubi rebus, ubi jalar. Berdua. Saya juga selalu membawa air putih. Tembakau. Oke guys, saya lanjut perjalanan. Saya akan naik ke jalan setapak ini. Ini sampingnya jalan air. Oh,
pohon Huma Lumina. Ini juga Huma Lumina. Cukup banyak saya temui di sini. Saya menelusuri jalan tapak ya, di kebun sebelah hutan. Ini guys, banyak saya temukan Syngonium podipolium, podopolium merambat di sini. Ini juga banyak tuh. Itu juga. Hai. Mirip Syngonium batik. Kita lanjut menelusuri pinggiran hutan. Ini ada tanaman kaliandra bunga putih. Ini seperti ini bunganya. Ini sudah agak layu. Kaliandra bunga putih bisa dibuat bahan bonsai. Kalau bunga putih daunnya lebih cenderung kecil-kecil. Kaliandra bunga putih. Saya akan coba masuk ke dalam. Lumayan lebat. Oke guys, saya menemukan anggrek. Ini anggrek Cymbidium bicolor. Ini ya, anggrek Cymbidium bicolor. Akan saya ambil. Kan saya ambil pakai kayu aja karena bisa dijangkau pakai kayu kayaknya. Ya ini hidup di menempel di kayu yang sudah rapuh. Cymbidium bicolor itu akarnya agak kuat ya. Nempelnya agak kuat. Satu-satu. Ada tiga rumpun. Tiga pohon, satu rumpun. Ya guys, Cymbidium bicolor anggrek ya. Ini anaan. Oke, perburuan saya malah dapat anggrek ini. Tidak dikira, tidak dinanya. Saya cari lagi, berarti di daerah sekitar sini masih mungkin masih banyak anggrek. Jadi jenis anggrek lainnya.
Oke guys, perbuaran hari ini cukup sampai di sini. Saya dapatnya anggrek Cymbidium bicolor, 3 pohon. Perburuan tanpa target, malah dapat anggrek. Anggrek Cymbidium. Ini kalau yang di atas-atas mungkin ada ya, ada anggrek-anggrek tapi tidak kelihatan. Di sekitar sini masih banyak anggrek seperti jenis di Paris. Anggrek bawang itu ada juga, Cymbidium, anggrek merpati. Anggrek bawang itu agresif filifolia masih banyak. Oke guys, cukup sampai di sini dulu. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Tekan juga tombol lonceng untuk mengetahui notifikasi video-video terbaru dari saya. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. See you.